Nah, itu dia tadi tuh berita itu. Kita masuk di berita kedua nih. Ini ada terdakwa bernama Novita Harwin. Jadi Novita Harwin ini dia terdakwa perkara korupsi pengadaan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Terdakwa divonis hukuman 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Kayak mana beritanya kita tengok di pantauan Bang Jack. Terdakwa Novita Harwin, Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 19 Januari 2023. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim, yang diketuai Yandri Roni, dengan Hakim Anggota Hakim Yovistian dan Hakim Bernard, Majelis Hakim membacakan putusan terhadap terdakwa Novita Harwin. Dalam amar putusan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi 1 bulan penjara. Selain denda, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 28 juta rupiah dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun jika tidak dibayar, maka harta benda akan disita untuk dilelang menutupi uang pengganti tersebut subsidi 8 bulan kurungan penjara. Iqbal, Jek TV, melaporkan.